kita pasang aja langsung. Setelah semua rangkaian kita pasang dengan baik dan benar, saatnya kita mencoba teman-teman. Bisa ini saya sudah menyiapkan colokan, teman-teman bisa perhatikan. Kita langsung coba saja. Kita amankan terlebih dahulu agar tidak terkena baling-baling kipas ini. Langsung saja teman-teman kita colokin. Nah teman-teman sudah bisa lihat muternya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahasis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang kapasitor pada dinamo kipas outdoor AC ini. Bisa teman-teman perhatikan di sini kipas outdoor AC ini belum memiliki kapasitor dan colokannya. Jadi nanti kita akan mencoba menggunakan kapasitor menggunakan yang tiga kaki. Bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan 1,5 mikro dan yang satunya lagi sama 1,5 mikro namun ini kaki dua. Jadi teman-teman bisa memasang kapasitor yang kakinya dua ataupun bisa memasang kapasitor yang kaki tiga. Gimana caranya? Nanti kita simak baik-baik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi kipas outdoor ini bisa kita rubah menjadi kipas exhaust jika teman-teman ingin menjadikannya kipas exhaust dengan cara membalik posisi dari kapasitor tersebut. Ayo kita lihat cara memasangnya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memasang kapasitor pada dinamo outdoor AC ini, di sini juga kita membutuhkan kabel colokan langsung untuk mencolokannya. Di sini sebelum kita akan pasang, saya akan menggunakan kapasitor yang kaki tiga. Lihat ya teman-teman, saya menggunakan 1,5 mikro. Yang ini juga sama 1,5 mikro. Nah, gimana cara masang kabel colokan atau kapasitor yang menggunakan kabel 3? Di sini jalur colokannya salah satu kita hubungkan ke jalur warna kuning, yaitu jalur apinya. Teman-teman bisa lihat, kita ulet-ulet agar lebih aman. Kita solasi dulu agar tidak kena bodi yang lain, biar tidak menyetrum, biar lebih aman ya teman-teman. Kita harus kasih lakban dulu. Setelah itu, di sini jalur warna merah sama biru kita langsung pasang saja. Sini kita pasang salah satu dari sini, kita letakkan di tengah, dan jalur warna merah kita pasangkan di sebelah kanannya, dan jalur satunya di kabel colokan kita akan menyambungnya dengan seperti ini. Ini ada sambungan yang telah memiliki songket agar kita memasang di kapasitor lebih mudah ya teman-teman. Saya sudah siapkan. Namun sebelumnya ini kita lakban lagi. Hal ini menghindari agar tidak kena bodi atau kita tidak tersetrum, untuk lebih aman ya teman-teman. Dan yang satunya lagi dipasangkan sebelah sini. Kita pasang aja langsung. Setelah semua rangkaian kita pasang dengan baik dan benar, saatnya kita mencoba teman-teman. Bisa ini saya sudah menyiapkan colokan.
teman-teman bisa perhatikan. Kita langsung coba saja, kita amankan terlebih dahulu agar tidak terkena baling-baling kipas ini. Langsung saja teman-teman kita colokin. Nah teman-teman sudah bisa lihat muternya sangat bagus, dan ini kipas ini meniup ke depan, seperti fungsinya dia meniup ke depan. Sekarang kita akan mengubah jalur kapasitor ini agar dinamo kipas AC ini bisa berubah fungsi menjadi kipas eksos. Gimana caranya? Kita cabut aja dulu agar lebih aman. Kita taruh. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan warna kabel warna biru dan kabel warna merah. Di sini teman-teman bisa pindahkan jalurnya agar baling-baling outdoor AC ini bisa muternya terbalik seperti ini. Kita cabut. Lalu yang kabel biru kita pindahkan, kita pasangkan ke sini, dan jalur merah kita pasangkan di sini. Setelah kita sudah pasang begitu, kita coba kembali bagaimana muter ya. Balik, kita colokin. Sudah muter. Dan gimana? Nah, lihat teman-teman, tisu ini tidak meniup ke atas. Coba kita taruh di bawah. Nah, anginnya berada di bawah. Jadi kipas outdoor ini bisa berfungsi sebagai kipas outdoor AC. Ini kita sudah mencoba memasang pakai kapasitor kaki 3. Sekarang kita akan mencoba memasang kapasitor menggunakan kaki 2. Gimana caranya? Kita cabut aja dulu. Kita lepasin dulu ya teman-teman. Kita akan mencoba menggunakan kapasitor kaki 3. Saya akan menggunakan kapasitor kaki 2 agar teman-teman bisa tahu jalurnya seperti apa. Ini kita buka dulu. Dan untuk jalur warna kuning ini kita biarin saja seperti ini ya teman-teman. Nanti di sini saya akan memotong dua jalur kabel ini agar lebih mudah cara menyambungnya. Kita langsung potong saja. Kita langsung potong. Di sini kita potong. Kemudian kita sisihkan sedikit ujungnya untuk proses menyambung, dan jalur satunya lagi kita potong juga untuk proses menyambung. Lalu jalur dari kabel dinamo ini kita sambungkan ke jalur netral kabel colokannya teman-teman. Satu sini kita sambung, dan satunya ini kita tambahkan kapasitor ke sini. Sebelumnya kita lakban dulu biar lebih aman. Dan yang warna merah kita pasangkan ke kapasitor yang satunya lagi. Kita lakban terlebih dahulu. Jadi begini ya teman-teman cara memasang kapasitor menggunakan dua kaki. Teman-teman bisa perhatikan warna kuning ke biru, warna coklat ke biru dan hitam kapasitor, dan merah satu ke kapasitor. Setelah kita pasang, kita coba akan tes kembali. Kita colokkan saja. Muter ya teman-teman. Di sini kita lihat anginnya kemana. Nah, ini anginnya ke atas ya teman-teman. Lihat tisunya itu hampir mau terbang. Saya pegangin. Nah sekarang kita akan membalik putaran dinamo kipas outdoor AC ini menjadi eksos.
kita cabut aja dulu. Di sini teman-teman yang harus teman-teman rubah jalur dari kabel colokan ini ya teman-teman. Ini teman-teman buka saja dulu. Ini lepaskan lagi. Kita perlu mengambil satu jalur dari colokan, kita akan rubah, kita akan pindahkan ke jalur warna merah seperti ini. Namun agar lebih aman, seperti biasa kita lakukan dulu teman-teman. Agar kita tidak tersetrum atau dia tidak beradu sehingga menyebabkan korslet. Nah, seperti ini saya sudah pasang. Sekarang saya akan mencoba kembali. Kita lihat putarannya kemana teman-teman. Colokan saja. Nah, di sini teman-teman lihat tisu ini tidak terbang ke atas. Coba kita taruh ke bawah. Anginnya ke bawah. Seperti itulah teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan kapasitor dua kaki maupun kapasitor yang tiga kaki, asal kita tahu cara menyambungnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat teman-teman bisa like, subscribe, kasih komentar dan share ke teman-teman agar channel ini berkembang. Selamat mencoba, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.